Suami pasrah lagi gendong anak malah dirias istri, hasil make up disorot. Seorang suami menjadi viral setelah menjadi korban keisangan istrinya. Ia pasrah setelah wajahnya dirias sang istri saat sedang sibuk menggendong anak. Momen ini dibagikan oleh salah satu akun TikTok. Hingga berita ini dipublikasikan, video ini sedikitnya telah disaksikan 200 ribu kali dan mendapatkan 7 ribu tanda suka. Dalam video, sang suami sedang menggendong bayi perempuannya. Di tengah kesibukan menjaga sang anak, istrinya justru berniat merias wajahnya. Suami ini hanya pasrah dan mempersilakan istrinya untuk merias wajah. Sang istri pun mulai melakukan proses make up layaknya make up artis atau MUA profesional. Sang istri memulai dengan memberikan bedak dan foundation ke wajah suaminya. Ia juga mulai memberikan blush on dan eyeshadow ke muka sang suami. Istri ini juga membubuhkan lipstik dengan hati-hati di bibir suaminya. Selama proses make up, sang suami dan bayinya hanya duduk diam. Bahkan, bayi yang belum genap berusia 1 tahun itu memandangi keseriusan sang ibu merias ayahnya. Bayi itu juga tidak rewel dalam gendongan ayahnya. Selang beberapa lama, sang istri akhirnya menyelesaikan riasan di wajah suaminya. Hasil make up sang suami sendiri bak riasan pengantin yang terlihat cantik. Istri ini sanggup menyulap wajah suaminya menjadi perempuan cantik. Hasil itu langsung dibanjiri beragam komentar oleh warganet.